channel Furator Lengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Ya, sekarang kita lagi ada di Semarang. Ini kebetulan ada di Transmart di Jalan Setiabudi. Kita lagi menghadiri salah satu event otomotif terbaru ya, karena berhubung ini juga event pertama. Ini adalah Diesel War, weis. Dari namanya aja kalian juga pasti udah bisa tebak bahwa event ini yang menghadiri itu pasti adalah orang-orang yang menggunakan mobil diesel. Nah, gua akan kasih lihat ada mobil apa-apa aja di sini dengan modifikasi-modifikasinya apa saja, ya kan? Pokoknya ini is the rap banget ya pokoknya. Kita lihat lagi, kita review lah event ini, oke? Okay? Yuk, jangan kemana-mana, ikutin terus. Mobil pertama ini punyanya ini. Halo, gede banget. Orangnya gede banget. Sama kayak mobil. Nama lu siapa, Bro? Togar. Wih, sama lagi. Iya. Gimana? Ya udah, ini standar-standar. Ini aja. Dia bawa dua mobil nih katanya. Ya, ini yang pertama, mobil. Apa ini? Innova Venturer 2021. Venturer 2021, apa aja yang udah dimodif nih? Velg. Ganti velg, terus oke, RS 055. Terus BBK 6 pot. BBK 6 pot depan ya? Ya. Belakang? Belakangnya nggak ada. Ini di bagian sini nih nggak ada apa-apa nih? Nggak ada. Ini masih stok. Kan baru. Mobil belum sebulan. Mobilnya belum sebulan. Oh iya tuh. Iya. Oh iya bener. Januari. Iya. Udah dibawa jalan-jalan, udah dibawa ngebut-ngebut. Velg, suspensi, pakai provender. Suspensi diganti provender? Provender. Coilover berarti ya jatuhnya? Hah? Biasa. Biasa doang. Vendor, karena triple S. Pearl triple S. Ya. Mantap. Interior, interior? Interior stok lah. Kenapa lu lebih pilih sini? Itu gelap soalnya. Apa? Kenapa lu lebih milih mobil diesel? Karena mobil diesel itu enak buat daily. Jadi lebih cost untuk harian lebih murah lah. Emang bensinnya apa? Bensin. Solar minyaknya goceng. Apa minyaknya? Solar goceng. Solar goceng. Solar goceng. Lu beli mobil mahal-mahal bensinnya solar ya bensin kan lagi. Kan. Ekonomi. Entar dulu ini gimana caranya biar gua enggak ngomong bensin ya? Terbiasa dengan ngomong minyak. Bensin gitu kan. Minyak, minyak ya. Minyak, ya. Minyaknya goceng. Ya, goceng. Aman buat mobil. Aman, aman. Yang penting rajin ganti filter solar. Yang penting rajin ganti filter. Ya. Siap. Thank you ya. Aman. Oke, Bro. Selanjutnya nih. Ini ada Innova juga, udah pakai cap karbon. Ini punya siapa nih? Gua. Nah, ini dia, sini dia. Nah ini halo, Bro, namanya siapa, Bro? Nicholas, iya. Dari Jakarta juga ya? Dari Jakarta. Ini apa mobilnya? Innova juga. Apa aja yang udah dimodif? Ah ini mah dikit, cuman cap karbon, velg, lowering kit. Itu doang sih. Baru bagian engine segala macam, interior. Remap doang. Remapnya di mana? Di ADR. 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 ADR itu daerah mana sih? Di Serpong. Di Gading Serpong. Iya. Kalau mau remap boleh juga. Wih. Nih yang ini mau ya. Dikasih diskon gak ya? Oh bisa dong, bisa tinggal langsung ngomong aja. Ada ya, yang punyanya ada ya? Ada. Nanti kita review mobilnya, oke? Oke, lu kenapa pilih mobil diesel? Enak buat harian. Ah, jawabannya sama. Ya emang itu dia, emang buat harian enaknya. Serius? Iya, bensin goceng. Coba gua tanya, sebelum lu pakai ini, lu pakai apa? Fortuner BNT. Sebelum Fortuner? Innova juga. Berarti emang dari lahir udah pakai diesel? Iya. Ya gimana lu bilang diesel lebih enak? Lu belum nyobain bensin? Udah juga tuh. Pakai apa? Civic FD. Lebih enak ini tetap. Beda, kalau buat harian enakan diesel lah. Kalau non harian? Non harian ya bensin pasti lebih seru lah. Buat tarik-tarikan? Iya, yeah, buat tarik-tarikan. Bukan kencengan diesel katanya. Kan bensin bisa dikencengin juga. Kejebak dia. Salah okay. Salah ngomong. Thank you, Bro. Yeah. Kita cari lagi mobil yang lain. Selanjutnya ini kita sama siapa? Nama lu siapa, Bro? Franz ya? Iya. Lu kalau enggak salah katanya dari ADR Garage ya? Betul. Wih, mantap. Di mana itu bengkelnya? Di Gading Serpong. Gading Serpong. Gua nanti balik ke Jakarta mampir ke bengkel ya. Siap. Bisa apa aja di situ? Remap, fabrication, turun mesin, cek kaki-kaki, ya semuanya lah. Semuanya bisa. Oke. Nah, ini lu pakai Innova. Iya. Udah diapain aja di Innovanya? Ganti turbo ini ya? Iya. Ini udah ganti turbo, terus cam sama nozzle. Kalau cam bagian dalam ya, cam nozzle kan di dalam sini ya kalau nggak salah ya. Betul. Nozzle itu untuk ini ya, apa namanya, pengapian ya kalau nggak salah ya. Semprot ya, semprotan itu ya. Solar lebih banyak. Oh, supaya semprotan solar itu lebih maksimal. Terus ini kayaknya juga udah diganti nih. Intercooler kita pasang ya.
misi moto. Iya. Apalagi nih, ini tapi kok kayaknya agak-agak sempit ya? Maksudnya agak-agak kosong ya engine bay-nya? Iya, simpel aja ini. Ada yang lu kurangin apa gimana ini? Dulu kan sini ada box filter gede. Iya, box filter ganti. Udah ganti. Iya. Oh. Emang kalau ini matic? Matic diesel dikasih open filter gini aman? Aman. Serius? Serius. Oke. Terus kenapa lu pilih mobil diesel tuh, kenapa sih? Diesel tuh enak banget. Dengan mobil gua 360 HP buat harian. 360 HP? Iya. Buset, berapa kali lipat dari mobil gua tuh? Bayang. Walah. Brio gua 120, berarti kalau misalnya ke 360, 3 kali lipat. Nah, oke. Okay. Ini berarti ngebul cumi-cumi juga nggak? Cumi-cumi. Yang sampai keluar asap hitam gitu? Gas! Tapi itu aman nggak sih kalau kayak gitu? Selagi AC masih wajar sih aman ya. Kalau misalnya terlalu banyak, EGT-nya tinggi, turbonya nanti stres. Turbonya nanti stres, iya. Bisa tuh turbo stres ya. Iya. Ya udah bro, thank you ya. Ya, yuk. Kita cari lagi yang lain. Ini X5. Ya. X5 tahun berapa ini? X5 2015. Ya, diesel. Diesel. Ini udah diapain aja? Ini udah ganti velg. Oke. Velgnya pakai Fosun sama okay. Toyo Open Country, bannya AT. Uh-huh. Bereksperimen lah. Terus pakai tool, gayanya kayak Amerika-Amerika. Oh, emang lo ngejarnya USDM gitu ya? USDM style gitu ya. Makanya jadi lain dari yang lain. Dan ini kebetulan diesel. Oke, buat teman-teman. Ini yang dieselnya. Ini diesel. Iya, oh, makanya ikut. Diesel bawa. Bener. Lu ngapain bawa dua mobil? Enggak apa-apa. Teman gua mau ikut ya, udah gua suruh bawa aja. Oh, ini. Kalau lu bawa yang Innova apa yang ini? Innova gua. Kenapa lu lebih milih Innova daripada ini? Enggak, kalau gue sendiri pribadi, gue demen bawa Innova. Ini biasa aja. Serius? Biasa aja. Dibanding dengan Innova itu, dibanding Innova sama X5, lo lebih milih Innova? Ya kalau untuk daily, tiap hari, sehari-hari. Cuman kalau untuk weekend enak ini tetap. Weekend tetap enak. Iya. Oke deh. Okay. Thank you, Bro Togar. Thank you, Bro. Selanjutnya ini. Ini siapa? Faldo, Om. Faldo? Yo. Jangan Om dong. Oh iya. Yeah. Kan gue nggak nikah sama tante lo. Iya, iya. Baci banget ya pedangan gue ya. Sorry ya. Santai. Kamu bawa mobil apa? Ini, Fortuner VNT. Fortuner VNT? Iya. Yeah. Sorry nih, gue nggak gaptek. EB itu daerah mana ya? EB dari Flores, Om. Lu dari Flores? Iya. Yeah. Tapi tinggal di Jakarta? Tinggal di Jakarta. Balik ke? Balik ke Flores? Pak sono kerja doang sih kalau liburan di sini. Oh, loh. Jadi setiap hari sebenarnya di mana? Di Flores. Iya, di Flores. Oke, ini mobil lo bawa dari Flores ke Jakarta berarti? Iya. Apa aja yang udah dimodif nih dari mobil lo ini? Cuman pasang ECU Monmax. Oke. Okay. Remap dong berarti? Enggak. Enggak. Pakai senlon lah dia. Pakai apa? Semi senlon. Semi senlon. Iya, oke. Okay. Bukan semi lah, udah pasti senlon lah. Cuman ditambahin kan, yeah. ECU yang lama ditambah dengan si yeah, yang yeah. tadi itu. Terus apa lagi yang dimodif? Ya cuman pelek, knalpot sih om. Pelek, knalpot gitu-gitu yeah. ya. Kalau untuk bagian internal mesinnya ada lagi nggak yang diganti? Gak. Turbo segala macam, intercooler. Tapi kenceng? Ya standar sih. Ih sombong. Cuman, oh nggak ya? Kirain jawabnya kenceng om gitu. Cuman 285 HP. 285? Masih kalah dong sama Innova tadi? Masih. Innova 360? Kalah. Oke. Kenapa lu pilih diesel? Okay. Buat harian. Kenapa sih jawabannya sama semua? Enggak, lu bentang-bentang satu geng jawabannya sama semua. Kenapa? Kenapa? Coba harian kenapa? Satu lebih kayak laki banget nih naik Fortuner. Oke, okay, itu gue setuju, itu gue setuju. Kalau kedua, itu gue setuju. Bahan bakar lebih irit sih, pakai solar 5000. Solar goceng. Iya. Aman tuh ya? Aman sih. Kayaknya gue mesti belajar lebih banyak nih tentang diesel nih. Biar gue bisa pakai diesel goceng. Karena gue masih pakai Dexlite. Oh. Kalau gua sih dari awal beli udah pakai goceng. Dan emang lu udah tahu segala resiko segala macamnya pakai solar yang goceng. Udah. Aman. Aman. Ya udah deh. Thank you, Bro. Thank you. Kita juga nih. Siapa nama lu, Bro? Halo, Awan. Mau Awan dari Semarang. Dari ya? Semarang. Apa mobilnya nih? Coba kita lihat. Ini apa mobilnya? Innova Venturer. Innova Venturer. Udah diapain aja nih mobil lu? Ganti turbo, nozzle. Ganti turbo. Turbonya ganti apa? RF4 hybrid. Yang hybrid ya? Iya. Oke, terus? Terus nozzle-nya diganti. Oh, nozzle cam in X. Cam-nya udah diganti juga? Iya. Berarti dalam internal mesinnya juga lu udah banyak perubahan ya? Belum. Baru cam in X, terus Itu doang. Sama paling ini ya.
radiator ya? Iya. Terus open filter. Ini apa sih box untuk ini ya? Untuk iya, open filternya ya? Biar enggak terlalu panas. Biar enggak terlalu panas? Iya. Kan sini mesinnya panasnya. Heeh. Oh, maksudnya biar panasnya tuh enggak ke biar open filter. Jadi lebih seger anginnya. Oh. Bukan karena ini, apa namanya supaya enggak kemasukan air? Oh, bukan, bukan. Bukan biar ya? Biar udaranya lebih dingin aja. Gua setuju sih. Iya. Ya, karena kan memang kalau mesin itu kondisinya panas. Terus kalau misalnya dia langsung ke sini, udara yang di sama si open filter kita jadi malah panas. Gimana jadi enggak bagus. Benar. Oke, terus selain dari engine apalagi yang udah dimodif? Ini bikin kayak gini nih. Ini juga udah dimodif nih. Udah, ini beli jadi kok. Beli jadi tinggal pasang aja ini. Iya, tapi bukan standarnya berarti kan? Iya, benar. Oke, terus apa lagi? Velg. Ini kapnya karbon. Kapnya ada. Oh, cuman spion aja berarti yang karbon. Interior? Interior. Aduh. Masuk ke dalam. Ada nos, Ada nosnya? Waduh. Di bangku belakang. Interior. Wah, ini interiornya sih gokil. Gue bro masuk ya? Boleh. Ini interiornya gokil sih. Coba ya. Ini Forged carbon. Steering udah pakai forged carbon, terus bagian-bagian panelnya juga udah diganti pakai karbon semua. Gokil. Audio ya. Iya, cuma audio asal enak lah. Asal enak modelnya berapa tuh? Gua coba bisikin. Entar dulu. Coba berapa? Audio asal enak berapa modelnya? 30-40 lah. 30-40 lah asal enak. Asal enak, cowok. Enak. Asal enak. Terus apa lagi nih? Ini panel-panelnya juga udah dikasih turbo semua. Dikasih turbo lagi kan. Panel-panelnya dibikin forged carbon. Intip belakang dulu dong tadi. Kita intip belakang nih katanya. Kita disuruh intip belakang, kita lihat dulu. Sini aja. Lewat sini. Wah! Tabung apa itu? Kebahagiaan. Tabung kebahagiaan. Oke. Okay. Gas ketawa. Gas ketawa? Iya. Yeah. Jadi Kak, itu fungsi, sorry. Gue mau nanya nih, itu fungsi enggak? Oh, fungsi banget. Fungsi banget. Kan turbo ku nge-lag ya. Heeh. Kalau begitu tebak nos, jadi enggak nge-lag dia. Serius? Iya. Berapa HP nih? Terakhir 430. Berapa? Oh, sini. Sorry, itu gelap soalnya. Berapa? 430. 430 HP on engine. Tapi tebak nos itu. Tebak nos. Kalau udah tebak nos 370 lah. Kami pamit pulang ya. Ini jauh. Weh, kita kalau touring sama ini jauh, Cok. Jauh ya? Iya. Aduh, biar, iya. Yang tadi yang 360 juga mungkin ngap ngejarnya. Nah itu. Coba bisikin dong. Bro, lu berapa udah habis berapa buat mobil lu? Waduh, udah hitung nih. Kira-kira. Kan aku upgrade-nya kan perlahan ya. Perlahan tapi pasti ya. Jadi udah langsung hari ini besok gitu ini. Jadi. Oke. Okay. Jadi perlahan mungkin total 300-an lah. 300 juta. Oke sih, tapi worth it ya? Worth it lah. Buat Dorian enak. Pertanyaan terakhir. Kenapa lu milih diesel? Lagi tren pertama. Lagi tren. Yeah. Oke, ngikutin tren. Kedua. Nah, ini baru jawaban yang masuk akal. Tadi juga pasti ada yang sama. Enggak kayak anak-anak yang tadi tuh. Oke. Irit. Lagi tren, kedua irit. Solar goceng. Udah sih, ini pakai Pertadex. Pertadex. Nah, ini baru bener nih. Bener, ya? Iya. Mobil mahal-mahal masa solar goceng. Terus. Ini ketawa dia tuh. Terus apa lagi? Apa ya? Paling enak sih buat Darian. Wah, sama kan? Sama juga. Paling enak buat Darian. Thank you bro ya. Iya, thank you. 400 berapa HP tadi? 430. 430. Kalau kita yang pakai CC 100 apa 100 HP sama tinggal deh. Makasih ya. Wah, ini mobil yang tadi udah gue lihat nih. Ini punya lu juga. Iya. Yeah. Ini apa aja yang udah dirubah? Turbo. Turbo, cam X. Heeh. Uh-huh. Fuel clamp udah ganti, nozzle udah. Terus intake ganti. Heeh. Uh-huh. Heater pakai yang equal length. Oke. Okay. Lagi ya. Intercooler. Intercooler. Radiator. Intercooler. Radiator, interior. Intercooler. Ini pakai open filter juga. Dua-duanya bikinnya di ADR semua. ADR ya? Jadi orang knalpotnya apa? Knalpotnya? Knalpot ADR. ADR juga. Terus ini bagian lainnya udah ada yang dimodif nggak? Interiornya? Belum, nanti Februari baru mulai lagi ini. Februari baru mau main ke interiornya? Interior, cat ulang, full body. Uh-huh. Terus, nggak tahu mungkin mau nambah nos juga kali. Nambah nos juga? Iya, sama WMI. Dia anaknya nos banget. Jadi Nissan. Mobil pertama lo yang mana? Yang ini apa yang itu? Apa? Mobil yang pertama kali lo beli yang ini apa yang itu? Oh, yang itu. Oke, okay, terus yang ini lo beli? Ini aku beli bekas. Oke. Okay. Kondisi udah jadi? Apa belum? Belum. Nol. Nah, dari nol. Berarti dua-duanya lu beli mobil, lu bangun dari nol sampai jadi? Yes.
Lebih puas. Puas lah. Mungkin teman-teman udah ada yang kenal mobil ini. Nah, ini dari yang pertama yang gue lihat itu perbedaannya adalah dari bannya nih. Roda bagian depan sama roda bagian belakangnya dibikin berbeda. Tuh, belakangnya dibikin kecil. Pakai ATRK kecil banget ini. Ya, nih lu lihat aja bagian mesinnya nih. Tuh. Turbonya udah diganti. Gua enggak tahu deh ini pasti dalaman-dalamannya juga pasti udah banyak yang diganti. Tuh. Dan kayaknya pakai NOS juga ya. Buat ngebantu sih turbonya ya. Tuh. Intercooler juga udah diganti. Ini mobil kenceng sih. Gue yakin mobil ini kenceng sih. Fix, pasti kenceng. Terus di sampingnya juga ada Innova juga. Nah, ini mesinnya juga udah diganti. Tuh, mesinnya udah diganti. Nah, inilah salah satu seni yang gue suka dari di bagian apa namanya engine bay itu adalah nih. Pola-pola permainan warna, bentuk, segala macamnya ini keren banget ya. Ini bukan hanya sembarangan loh, ini benar-benar lu harus mikirinnya double-double triple ini. Gak bisa sembarangan. Ini sih juga kayaknya mobil drag ya. Tuh, velg depan sama belakangnya beda. Kayaknya sih dibedain dari speknya ya. Oke, paten. Terus selanjutnya, selanjutnya ada satu mobil lagi nih. Dari Jakarta. Nih. Halo bang. Kenalan dulu dong. Ya, gua Orlando bang. Hai. Hai. Kayaknya aneh bener sih. Udah kayak ngajak kenalan gadis gua. Iya kan. Rumah kamu di mana? Aku di sini bang. Udah mabok belum? Oh belum. Belum. Ini udah mobil lu apa? Ini Pajero bang, 2014. 2014 iya. Yang? Dakar. Udah ada sunroofnya soalnya iya, di atas tuh. Udah ada sunroof. Modifikasinya apa aja nih? Baru remap aja sih bang, remap, downpipe, sama velg sih bang. Remap sama exhaust lah ya? Iya, sama exhaust aja. Sama velg? Iya, betul. Kenapa lu pilih diesel? Murah bang, murah. Lu udah pikirin dari tadi tuh ya? Enggak bang, soalnya begini. Lu cari mobil di mana lagi, yang lu bisa ngisi biosolar, okay. Lu bisa main ke mall, lu juga bisa main off-road ke tanah, lu nggak takut lecet segala macem, lu nggak pusing bang. Solar goceng bang, hidup solar goceng. Jalan di kondisi apapun, gas terus. Di kondisi apapun, nggak takut mentok bang. Cukup rasional lah jawabannya. Cukup, udah mantap kan. Oke lah, thank you dok. Oke, thank you bang. Kenapa diesel gitu loh? Padahal kan kayak maksudnya banyak banget mobil-mobil lain yang kayak cocok buat anak muda gitu. Kenapa diesel gitu? Karena mobilnya fungsional. Mobilnya fungsional. Ya. Fungsional dalam artian berfungsi di segala sesi-sesional. Gitu. Kita modif tapi bisa pakai harian juga. Modif tapi bisa pakai harian. Terus apa lagi? Lagi tren. Lagi tren. Terus lu happy nggak sih pakai diesel? Maksudnya gini loh, kan ini kayaknya gue bilang ini tren baru kan? Iya. Kayak misalnya kayak kita sekarang ini paling umur kita maksimal 20-an ya kan? Iya. Paling dia doang di 30 nih. 30. 40 bang. 40. Iya kan? Itu ini kan tren baru nih. Iya. Bagus nggak sih sebenarnya efeknya buat anak-anak muda kayak kita? Sebenarnya tergantung sih om. Kalau kayak kita yang udah lulus kuliah nih, mau langsung, maksudnya mau beralih profesi ke pekerjaan. Oke. Kan nggak mungkin tuh kita naik mobil ceper gitu kan, setengah mati tuh buat ke kerja gitu kan. Ya dengan cara ganti diesel gini kan lebih worth it. Maksudnya tinggi pertama, mobilnya tinggi. Fungsional. Terus segala medan lah berarti lah ya. Terus kalau mau bikin dikit, mau dibikin kencang banget pun tetap bisa dibawa harian gitu loh. Maksudnya dibawa harian tuh tetap safe. Iya, tetap santai aja, nggak takut ada apa-apa gitu loh. Beda sama bensin mungkin ya? Beda. Kalau bensin emang kalau bikin kenceng jadi nggak safe? Ya... Lebih was-was. Lebih ada sih takutnya gitu. Ada sih takutnya. Kalau mobil diesel kayak gini nggak perlu takut sebenarnya. Lebih banyak lah. Kalau untuk spek-spek kayak Trans gini, 360 HP? Udah pasti safe banget itu. Udah pasti safe banget? Iya. Itu 360 HP itu udah gede banget loh. Kalau di diesel sih...
Segitu belum ada apa-apanya? Ya, segitu sih normal ya. 360 HP belum ada apa-apanya bagi anak diesel. Ngeri banget ya? Ngeri. Kalau gue jujur aja, gue pakai diesel itu dulu gue pernah pakai Pajero. Cuman nggak yang di otak-atik ya, bener-bener cuman udah pakai buat daily aja. Nah sekarang ini baru mau coba. Harus coba yang apa Toyota dong. Harus coba Toyota ya? Toyota. Toyota beda. Ada, Fortuner Toyota ada Toyota satu. Beda. Ada Fortuner satu. Udah saya cuan. Ada. Terus ini kan berarti lu udah pernah coba bensin semua? Iya. Yeah. Perubahan ada perbedaannya enggak sih yang lu paling signifikan banget dari antara bensin sama diesel? Ya kalau gua sih gua ngerasa perbedaan. Soalnya dulu waktu gua kuliah kan gua naiknya Jazz Turbo. Oke. Okay. Ya sekarang udah mulai ke pekerjaan kayaknya udah capek lah naik Jazz Turbo. Jadi gua gantinya Fortuner. Oke. Okay. Yang lain? Ya sama. Lebih ke dompet sih sebenarnya. Lebih jarang isi, lebih jarang ke pom bensin, lebih jadi irit, lebih irit. Jadi musuh Pertamina ya? Musuh Pertamina. Eh jangan dong, nanti diinin kita gak bisa ngisi lagi. Ntar mukanya dipasang di Pertamina, gak boleh ngisi. Gak boleh ngisi, waduh. Bukan, maksudnya musuh Pertamina itu maksudnya jarang ke pom bensin. Beda kan sama, kayak misalnya Innova kan juga ada yang bensin. Betul. Ya kan, nah itu sahabat banget tuh. Sahabat. Konco kental. Nah ini kalau ini acara ini di seluar ini sebenarnya apa sih? Ah. Waduh. Kita bukan penyelenggara sih ya. Bukan penyelenggara. Berarti lu benar-benar punya peserta doang ya? Betul. Kenapa mau ikutan? Kenapa mau ikutan di seluar? Karena kayaknya seru ya, rame-rame. Meet up dari Surabaya. Pekanbaru. Ya. Ini paling jauh Pekanbaru ya? Flores. Pekanbaru sebelah sana. Ini kan timur. Oh iya. Pekanbaru juga ada. Barat Pekanbaru, ya. Timur Flores. Emang dari Flores mobilnya? Mobil itu gua beli bekas di sini Jakarta. Cuman kemarin gua sempat dibawa-bawa ke sana buat kerja. Oh, itu lu bawa ke Flores? Iya, terus sampai sono kayak kurang kepake jadi gua bawa ke sini lagi. Kurang kepake. Berarti di sana lebih ngeri lagi medannya. Iya. Makanya dia harus upgrade. Di sana pakai apa? Pakai mobil bapak gua. Ford Everest sama Fortuner VRZ. Lebih enak ya? Lebih enak. Lebih enak. Oke lah kalau kayak gitu. Nanti gua kapan-kapan pengen ke daerah. Boleh, Om. Boleh. Ada ininya enggak? Nanti WA aja kontak kan kita ada di grup. Ntar WA aja. Ya udah kalau gitu. Thank you semuanya. Yang mau remap juga boleh. Ah, nih bisa remap juga. Yang mau juga. Yang mau custom knalpot boleh hubungin gue. Yang mau remap jadi dagang ini. Gua lagi butuh knalpot, Bro. Oh iya, kamu kita kontak-kontakan aja, Om. Keseruan kita di acara Diesel War kali ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Yang pasti Diesel anak Semarang, gokil-gokil, keren-keren. Jangan lupa, otomotif Indonesia itu kalau bukan dari anak mudanya siapa lagi. Segitu dulu video kita kali ini. Gue Dira, sendiri. Jangan lupa ingat. Sampai jumpa.